Auto-inject ni perlu dibentuk mengikut kesesuaian pada auto. Korang kena gosok pakai grinder ke apa ke, tak pasti pun boleh, supaya auto ni tidak melerit. Selalunya auto biasa akan melerit bila kau dah naikkan CC motor, kan? Saya akan masukkan link dekat description mana korang nak beli alat auto jack ni. Nanti kan korang boleh cari kat Shopee. Modifikasi memberikan kita peluang untuk menjadi ya realiti. Lakukan dengan firasat dan yakin kita berjaya. Bukan alasan menjadi halangan. Kejayaan itu tercipta dari kegagalan. Jangan kamu kecewa bila kamu gagal, kerana kegagalan permulaan kejayaan. Okay, ni saya dah asal Saya dah asal, tapi nak kena, orang kata apa, diameter daripada atas ni nak kena bawahan sikit lah, sebab dia terlalu tinggi. Nak masukkan clutch auto tak boleh masuk kan. Kita kena adjust. Dah saya jangka lah pada tadi, memang kena terlalu tinggi. Maknanya kita kena asal lagi lah. Asal, kasih sama tiga-tiga. Jangan asal dah. Jangan asal banyak-banyak. Kita nak test-test kan. Nanti kan terlebih, kalau terlebih asal tu susah lah. Kalau tu kurang asal, kita boleh lah, kita boleh lah boleh lah buat balik kan. Kalau terlebih asal tu, kita nak cari barang ni balik. Tu orang maklum lah. Okay, kita try. So hantar ngam. Okay, ternyatanya fit-fit. Kau nampak tak? Aku tak nampak kamera depan. Dia macam ni. Pasang auto jack dekat dalam ni 3 biji ni. Saya asah pada petang tadi. Lepas tu dah nak maghrib, saya rehat dulu, semayang dulu, makan dulu. Dan sekarang ni sambung. Dah aku 10. Untuk nak asah, dia bagi ngam-ngam lah. Sebab dia bagi tu memang panjang. Panjang kan. Kita kena asah. Kini dah wasir. Memang kalau korang tak ada alat apa ni, alat pasang apa ni, grinder ke apa ke, memang tak, kalau nak mengharapkan kata pasti, cakap kau boleh macam ni kan. Dah boleh pusing kan. Tapi memang fit. Dia perlukan kesabaran yang betul-betul gitu lah nak buat benda ni. Kalau korang rasa macam nak pasang apa ni, beli pasang, memang tak dapat geng. Kau kena beli, kau layan, kena layan dia, kena layan dia. Macam kau asal pisau, macam tu lah. Tapi asal pisau lagi senang. Ini asal ni memang, aku cakap kau, sekali ni aku buat, dah tak nak buat lagi dah. Insaf rasanya. Dia originalnya macam ni kan. Dia lebih sikit saja. Yang dia bagi tu lebih. Tapi tak apalah. Maknanya dia random, ikut siapa keperluan masing-masing kan. Keperluan masing-masing, tak semua orang sama kan. Ini dia sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Cuma kau kena adjust sikit.
Okay, ya. Cabut pula. Double check ni. Okay. Ui, lekat. Jadi kau semati, geng. Logo apa ni? Ya Allah. Mati kau. Kau nak kena potong lagi, geng. Memang tak boleh. Kelas mati jadi dia. Okay. Dah kita asah-asah, jadi macam ni. Kita nak rendahkan dia punya ni, ujung ni. Kena sama lah tiga-tiga ni. Cuba untuk dapatkan yang sama yang sebaik mulut, sebaik yang boleh lah. Lepas tu kita pasang spring dia. Okay, geng. So saya buka ni, pasang, buka pasang ni. Boleh tahan eh. Boleh katakan dah 10 kali dah. Sebab kalau itu tipu lah. Lebih kurang tu lah. Bawah 10 lah. 5-6 kali ke kan. Pasang benda ni. Tak nak masuk. Oh, spring ni. Degil. Tadi boleh je masuk. Senang. Ni bila buat video tak nak masuk. Bila tak buat video tadi, masuknya senang saja. Bila nak buat buat video cara pemasangan spring ni, tak nak masuk-masuk. Tu namanya. And kita ingat kan dah tunjukkan pro lah. Rupanya dikantuikan. Okay lah. Pasang spring ni, kalau tak tahu pasang ya, memang cakap kau susah, geng. Pasang ni. Orang boleh mumpah tau. Pasang dia ni. Silap air bulan. Kecederaan badan pun boleh jadi. Yuk. Kecederaan tangan. Pasang spring ni. Alhamdulillah. Masuk. Jangan masuk lah. Sikit lagi dah keluar tu. Ketuk-ketuk. Masuk pula. Check, double check. Sekarang tu keluar. Okay, dah masuk. Okay, so siap. Kita pasang ni balik. Yang ada pula bonjol sikit tu. Masuk sini. Masuk sini. Harap-harap kali ni berjaya lah. Wah. Daripada petang tadi tu. Ngasah je benda timah. Benda timah. Pasang benda tu kan. Boleh tahan juga. Dia tak penat ke ni. Tapi kau kena teliti ke tau. Kalau orang yang tak teliti, nak cepat je kan? Memang tak boleh, geng. Silap air bulan. Kau beli baru ke, kau beli auto baru ke apa ke, macam tu je. Silap air bulan.
benda ni perlukan kesabaran, minat buat, bukan tiru. Kalau korang minat tapi nak tiru, nak cukup, nak mengharapkan orang buat, susah lah geng. Benda ni kena minat buat. Kalau kita buat sendiri, kita boleh buat dalam keadaan tenang, kan? Tak ada dah berlupa nak buat, kejap masa, kan? Nak siapkan motor orang, kita buat pelan-pelan, slow-slow, steady-steady, kan? Harap 6, walaupun sudah penat, mau tidur. Okey, masuk dengan senang. Alhamdulillah. Tengok. Wah. Ini jadi, geng. Wah. Alhamdulillah. Harap-harap berjaya, insya-Allah. Amin. Dah malam dah ni. Okey, jangan lupa dia punya washer belah timbul ni, belah luar yang tengah. Dia ada demi marking dia ni. Aku tak nak dia terkelepit. Nampak? Dia lari. Ni kunci dia. Tak nak dia lari. Bagikan dia lari. Dia ni kunci. Kunci washer yang pertama. Bila dia lari, tak guna lah. Aku pun pergi tangan. Banyak-banyak alat ada pakai tangan. Tak nampak ambil kunci. Jangan kunci eh. Alright. Ini buat betul. Aku pergi buka pula. Benda ni nak buka. Kita nak ikat. Buka. Kunci dia aku pergi buka pula. Yalah, tadi marking kunci ni. Aduh. Okay. Okay. Alright. Cantik kat situ. Cantik, geng. Alhamdulillah, geng. Alhamdulillah. Okay, kita boleh pasang balik. Ini gasket lama aku dah buka. Tinggal masuk gasket baru. Gasket bintang baru. Kat sini kan, bintang 3 ni. Ini nanti aku nak paku, tapi nak ketuk dia, kasi masuk dia kunci ni lock eh. Okay, kalau aku tunjuk video ni lama sangat, geng. Aku harap kalau macam mana kau boleh buka, macam tu kau boleh pasang balik. Kalau aku nak tunjuk nanti yang boring korang tengok. Aku tak nak korang boring. Tapi aku kena lap dulu dah. Ada minyak hitam tapi gasket ni baru juga. Aduh. Mana kain-kain ni? Bocor tu tak mungkin, mungkin tak bocor lah, baru gasket baru ni. Tak koyak tak apa. Ada setengah orang dia letak gam gasket, tapi ni baru sangat, tak perlulah gam-gam gasket. Ada je gam gasket.
Tapi jangan sikit kalau kau pakai, nanti kau nak buka balik kat bagian celah-celah kan. Boring kau nak nak mikir. Okay, jom, let's go. Pasang. Okay, kita masuk bearing. Alamak, nitik. Okay, kau nampak titik ni. Ha, titik ni berada di bahagian atas. Ha, di bahagian atas titik ni. Di bahagian atas. Ni skru dekat casing. Sang beli. Dia punya kaki ni, kaki ni dekat lubang sini. Sang beli. Dia ada oil seal, oil seal, washer dan nut. Selepas kita dah buat auto jack, alhamdulillah dah settle masalah. Dia dapat melekat dekat bahagian auto, tapi bahagian auto tu dengan lebih cepat dan lebih lepas dengan lebih cepat. Bila kita bagi getah, dia melekat kat dinding kat auto kelas tu kan, auto kan. Itu membuatkan dia lambat keluar dan lambat tarik. Bila dah jadi kita buat pakai yang aluminiumnya auto jack ni, ternyatanya nampak lagi kemas lah. Baru bawa tu pick up dia terus dapat lah. Itu alhamdulillah lah, kita buat apa yang boleh. Untuk korang rasa macam benda ni tak ada review lagi kat YouTube, saya sebagai wakil, okey daripada Taikom, okey daripada Taikom, untuk mereviewkan untuk korang semua. Okay, saya belanja sikit. Ini exhaust. Boleh lah guys, taklah mantul sangat, tapi boleh lah untuk kita buat kita punya hobi kan. Okay, sekalian dari saya, YouTubers.